Tahukah setiap aksi rod ada fungsi tertentu dan ada tujuan yang lebih logik dengan pemilihan umpan? Ramai yang meminta part 2 berkenaan dengan aksi rod pancing. Jadi, tonton video ni sampai habis. Sebelum tu, pastikan save video ini untuk rujukan masa depan. Pemancing hebat akan memilih rod biasanya berlandaskan pada 1. Target spesies, 2. Cara penggunaan dan 3. Berdasarkan pemilihan jenis umpan. Kita ni biasanya main beli je rod sama ada terikut orang atau terikut trend kat market dengan harapan yang dibeli itu akan buat apa yang kita nak. Tetapi, majoriti pemancing tidak faham apa fungsi dan tujuan sebenar aksi rod itu atau lebih dikenali sebagai rod action. Ada 3 asas rod iaitu fast, moderate dan slow. Jom tengok satu persatu dan apa yang bakal saya kongsi adalah asas dalam pemilihan rod dan info yang saya bagi ini lebih pada kemudahan pemancing untuk memahaminya. 1. Fast action, top water dan umpan hard body. Untuk rod fast action, biasanya gewang-gewang yang sesuai ialah berjenis top water seperti pencil, popper serta bass bait. Namun, ia juga sesuai untuk jenis-jenis seperti jerk bait, fast jig dan minnow yang memerlukan arahan yang laju. Rod fast action ini sesuai untuk membuat lontaran yang lebih selesa, jauh dan juga boleh merasai getuan ikan dengan cepat. Kita tengok apa kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Tindak balas tip yang cepat boleh membuat hookup yang hampir instant. Contohnya, time buat karawan tiba-tiba ikan ketuk. Uish, ada tu, ada tu. Ha, inilah maksudnya. Tip fast action ni memberi respon yang lebih cepat dan menghantar vibration iaitu getaran pada rod untuk kita merasainya. Sebab itu, lagi mahal rod, lagi sensitif dan lagi berkualiti. Ini fakta. 2. Membolehkan kita set hookup secara menghentak dan kuat apabila ikan membuat serangan mengejut. 3. Biasanya cukup sesuai untuk digunakan untuk umpan yang menggunakan single hook kerana kita nak ia tembus ke mulut ikan. 4. Cukup sesuai untuk umpan yang lebih berat. 5. Cukup sesuai juga untuk bertarung dengan ikan yang kuat yang memerlukan tension tali yang sentiasa tegak. 6. Ia juga cukup sesuai untuk letihkan ikan secepat yang boleh dan kurangkan isu seperti ikan terlucut semasa bertarung. Kita tengok kekurangannya pula. 1. Ikan cepat sedar ada regangan pada umpan yang dia kemam, jadi ikan akan lebih cepat lepaskan umpan itu dan ini menjadi punca utama kita lambat membuat strike atau ikan lucut. Sebab itu, rod murah, rod yang tidak sensitif. Pemancing yang berjiwa dan mahukan kelainan dalam memancing semasa melakukan aktiviti memancing yang lebih teknikal biasanya akan memilih rod yang berkualiti. 2. Lagi banyak info kita akan bagi pada ikan itu kerana setiap kali ikan membuat serangan atau ketukan, ia akan terus membuat kesimpulan melalui nalurinya. Umpan ini bukan makanan. 3. Lebih mudah patah sebab rod fast action ni kita sentiasa nak buat hentakan yang kuat. 4. Tidak sesuai untuk menggayakan umpan yang memerlukan aksi yang lebih natural seperti soft plastik. Jom tengok aksi kedua. 2. Moderate action. Kepelbagaian umpan. Kebanyakan pemancing suka guna rod moderate action
untuk mancing menggunakan umpan yang lebih versatile. Kebanyakan tu pemancing profesional biasanya. Contohnya, lokasi yang pemancing itu pergi ada macam-macam spesies dan memerlukan penggunaan umpan yang mempunyai tujuan dan profil yang berbeza. Biasanya, crankbait, topwater atau jenis umpan-umpan yang memberi vibration seperti spinner, rattler dan juga jerkbait. Kita tengok apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, sesuai untuk umpan yang mempunyai aksi yang agresif tetapi memerlukan ia dikawal untuk memikat ikan itu membuat serangan. Nombor dua, sesuai untuk menerima load umpan dan menghantar gewang pada target spot. Biasanya untuk memudahkan teknik seperti skipping atau memerlukan ketepatan dalam menghantar umpan ke spot yang lebih mencabar. Cukup sesuai untuk rod jenis moderate action. Nombor tiga, rod yang memberi kita keseimbangan dalam sensitivity dan kekuatan. Nombor empat, rod yang memberi cushion dengan absorb impact pergerakan atau larian oleh ikan secara mengejut dapat mengurangkan daripada tali putus atau hook terkangkang. Nombor lima, ia cukup sesuai untuk ikan yang suka menghentak atau dalam penggunaan tali yang lebih halus. Nombor enam, cukup sesuai untuk penggunaan treble hook kerana ikan akan terus mengemam umpan kerana rod absorb segala rintangan dan membuatkan ikan kurang meronta. Jom kita tengok kekurangannya pula. Nombor satu, kurang sensitif berbanding dengan fast action. Nombor dua, kurang sesuai untuk umpan yang berat dan memerlukan karawan yang lebih laju. Nombor tiga, boleh digunakan tetapi kurang sesuai untuk penggunaan single hook. Dan jom kita tengok yang nombor tiga, slow action. Jika anda adalah kaki soft plastik, maka rod slow action sepatutnya menjadi pilihan yang utama. Kita tengok apa kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihannya, cukup sesuai untuk penggunaan soft bait jenis worm yang panjang dan jenis umpan seperti crank yang memerlukan teknik ketuk dasar. Nombor dua, cukup sesuai untuk game-game yang melibatkan technical skill seperti rigging drop shot, wacky, jika, Tokyo rig dan sebagainya. Nombor tiga, cukup sesuai untuk memujuk ikan yang suka makan umpan dan apabila ia makan, rod akan lebih membantu untuk memastikan umpan itu masih dikemam ikan. Nombor empat, sukar untuk ikan membuang umpan kerana aksi rod yang perlahan itu akan memberi. Jadi ikan tidak akan rasa tergugat. Nombor lima, sesuai digunakan untuk kepelbagaian spesies dasar di satu spot pancing. Nombor enam, kelebihan dalam mengawal tip akan memberi untuk membuat hookup. Nombor tujuh, rod akan absorb asapkan ikan yang kuat dari meloloskan diri dengan mudah. Kita tengok apa kekurangannya pula. Nombor satu, tidak sensitif berbanding dengan moderate atau fast action. Nombor dua, tidak sesuai untuk umpan yang berat dan memerlukan karawan yang lebih laju. Nombor tiga, tidak sesuai untuk penggunaan single hook. Ha, itu dia tiga asas aksi rod untuk memudahkan pemilihan rod semasa membuat pembelian. Tapi meh saya share extra tips. Biasanya fast action adalah pilihan yang lebih versatile kepada kebanyakan pemancing di negara kita sebabnya kita boleh guna dia dekat mana-mana game yang diperlukan. Jadi semuanya terletak pada pemancing itu sendiri. Sejauh mana kita nak explore dan sejauh mana kita nak menjiwai dunia pancing ini.
Adakah anda mancing sekadar suka-suka atau nak menjadi pemancing yang profesional? Tidak semua berjalan ke arah yang kita jalan kerana masing-masing ada tujuan tersendiri. Ada orang tak setuju UL maksima 6 lb, dan ada orang sokong 100% kerana mereka faham apa itu balance dan matching. Perbezaan ini adalah pada pendapat. Tetapi, jangan sampai ia melibatkan kemerosotan dalam adab kita apabila memancing. Moga tip asas ini dapat membantu kita membuat perubahan yang perlu dalam cara kita memancing. Jika anda suka dengan tips ini, jangan lupa like, komen, share dan save. Kita jumpa lagi dalam topik akan datang.